Pemirsa, banyak anak yang kehilangan orang tua karena COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur. Polres Pasuruan Kota menggelar trauma healing dan memberi santunan untuk menghilangkan duka kematian. Ratusan anak yang kehilangan orang tuanya karena terpapar COVID-19 berkumpul di Gedung Wicaksana Lagawa, Polres Pasuruan Kota, Jawa Timur untuk mendapat santunan pada Jumat pagi. Selain mendapat santunan, 130 anak yang ditinggal ayah dan ibunya mendapat trauma healing dari tim psikologi Polda Jatim dan Polres Pasuruan Kota. Siti, salah satu anak, menceritakan kesedihan ditinggal ibunya yang meninggal karena terpapar COVID-19. Sementara ayahnya kini sedang berjuang melawan corona di rumah sakit. Dia berdoa, berharap agar pandemi di Indonesia cepat hilang. Kami sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa akan kehilangan orang-orang yang kami sayangi secepat. Seluruh amal ibadah orang tua kami yang gugur karena keganasan COVID-19 diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosanya. Dan Allah segera mengangkat penyakit yang diderita oleh orang-orang yang kami sayangi. Selain mendapat santunan dan trauma healing, ratusan anak-anak ini juga diangkat sebagai anak asuh Polres Pasuruan Kota. Karena kedepannya, insya Allah, anak-anak adik-adik kita ini mendapat prioritas apapun dari kegiatan yang ada di Polres Pasuruan Kota, misalnya beasiswa gratis ataupun bantuan sosial ataupun program-program lainnya. Kami akan utamakan anak-anak adik-adik kita ini yang menjadi yatim atau piatu. Kasus COVID-19 di Kota Pasuruan mulai menurun saat ini. Pemerintah pusat juga telah menurunkan level Kota Pasuruan dari level 4 ke level 3. Namun warga diimbau tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah lonjakan kasus kembali. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.